Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulurku semua di channel MOTOVLOG kembar bersaudara. Channelnya pecinta kopi hitam. Gimana kabarnya sore hari ini seluruh semua? Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, kembar doakan semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, kembar sore hari ini mutar-mutar di Ruko Grand Niaga Mas Batam Center, Batam Kota. Nah, suasana rukonya rapi, lurus, pokoknya mantap, tanpa kabel melintang satupun. Dalam ada perumahan Maganda Residen. Oke, selamat sore saudaraku semua. Tidak lupa kembali ucapkan banyak terima kasih banyak atas dukungan sampean semua yang telah setia menonton channel kembar, yang sudah setia like, komen, dan share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan sampean semua dibalas lebih baik lagi. Bagi yang baru menemukan channel kembar, semoga terus di like, di komen, di share. Dan kembar minta doanya, bentar lagi mau ke 1000 subscriber, biar cepat dapat 1000 subscriber, kembar minta doanya. Tapi jam tayangnya masih agak jauh, nggak apa-apa, kembar tetap semangat bikin konten, ya mohon dukungannya dulu, ditonton yang full. Betul-betul mantap ini. Ini komplek depan perumahannya ini, komplek ruko-rukonya. Perumahan Orchard. Ini kembar mau mutar sore hari di luarnya aja, maksudnya di luar perumahan, depan-depan perumahannya. Kalau masuk dalam perumahan kan ya nggak bisa dulur, nggak ada kepentingan. Inilah keunikan motor kembar. Kalau jalan agak gelombang sedikit bunyinya kretek-kretek-kretek, udah mati semua sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah dulur masih bisa untuk ngonten. Nah, itu ada tulisan Orchard Park, Residen dan apartemen. Dalamnya mantap-mantap kali rumahnya. Nah, suasana di daerah Batam Center, Kota Batam di sore hari menjelang maghrib. Ini bentuk gerbangnya, bentuk gerbang utama. Ini jalan arah ke sana, arah ke bandara ini. Oke saudaraku semua, mungkin cukup sekian dulu. Lain hari dan waktu kembar sambung lagi. Itulah tadi ruko-ruko di Grand Niaga Mas dan Perumahan Orchard, tapi di luarnya aja, kembar nggak bisa masuk ke dalam. Pastinya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat menjelang petang, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Dari Batam ke Purwakarta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stamina. Iya. Nah kalau malam-malam adiknya gimana ini? Malam-malam adiknya gimana? Oh, adiknya. Nah, ini nganter ibu, kasihan nunggu angkot nggak ada.